Halo, halo, halo. Selamat pagi semuanya. Si Boy lagi ada di Jalan Braga nih, guys. Aku ajakin jalan santai di Jalan Braga ya, guys. Enggak usah aku edit musik-musik lah. Aku ajakin jalan-jalan santuy aja, menyusuri Jalan Braga dari ujung mana ini? Barat kayaknya. Ke timur lah ya. Nih, BTW saya hampir ya selama pandemi ini nggak kemana-mana, baru kali ini aku bisa jalan lagi trip ke kota lain selain di Yogyakarta. Jadi buat kalian semuanya mau ucapin thank you banget sudah subscribe saya di 1100 subscriber. Nah, di Jalan Braga ini tuh hampir sama kayak di Jalan Malioboro, guys. Dan konsepnya setiap kota itu beda-beda, tapi kayak gini tuh kayaknya kayak dibentuk gitu loh, guys. Jadi kelihatannya tetap bagus. Kemarin di kota lama juga seperti ini nih suasananya. Nah, di Jalan Braga ini tuh jalannya searah ya, guys. Untuk kendaraan motor dan mobil. Dan biasanya itu kalau di Braga ini anak-anak mudanya itu aktif seperti di kota-kota lainnya, guys. Suka hunting, suka main motor klasik. Banyaklah untuk di dunia seni. Yuk kita nyebrang dulu. Contohnya kayak di depan saya nih. Braga ini juga salah satu tempat yang hits di Bandung. Pagi-pagi sekali itu sudah banyak yang ngafe loh, guys. Kalau di Jogja kan jarang nih pagi-pagi ngafe, biasanya menjelang sore lah. Ya sekitar-sekitar di atas jam di bawah jam 3. Ini tuh kalau di Jogja kayak Galeria, guys. Mallnya terbesarnya di Bandung itu ada lagi sendiri-sendiri, masing-masing ada. Tuh guys, ini lagi dibersihin nih tempatnya. Yuk kita nyebrang ke kiri. Videonya nggak aku edit, nanti langsung aku sambung aja, guys, sampai ujung ke ujung Jalan Braga. Ini tepat di hari Jumat, jadi ramai banget menjelang weekend. Biasa pesepeda tuh banyak. Nah, kalau di Bandung di Braga tuh seperti ini, guys. Asik sih, ntar malam aku kasih tahu view yang ntar malam tuh kayak apa kalau di Braga ya, guys. Ini Braga itu kayak di protokol Jalan Bali itu banyak-banyak kafe di pinggir jalan, guys. Ini panjang loh, guys, sampai ke Asia Afrika ini tembusnya nanti ujungnya. Tapi is okay lah ya. Banyak anak-anak hits di Bandung. Maafkan suara berisiknya. Itu ada lukisan, guys. Di
biar kalian yang nonton channelnya si Boy nggak bosen, tempatnya di situ-situ aja. Ini aku kasih sedikit sajian yang agak berbeda di tempat yang lain, di kota lain, dengan nuansa yang berbeda juga. BTW ini kalau di Bandung itu menjelang weekend sama kayak di Jogja, sama macetnya. Biasanya kalau Sabtu itu banyak orang-orang yang dari Jakarta tuh pada liburan ke Bandung. Karena di Bandung itu juga ada dataran tinggi, ada kayak hutan-hutan pinus gitu guys, jadi dan banyak tempat wisata juga. Di sini tidak kalah sama di Jogja, pusat floating juga. Nah, maka dari itu si Boy itu alasan kesini itu untuk silaturahmi sama teman-teman floating di Bandung. Ada beberapa teman yang ada di sini. Jadi Bandung is the best, sama juga di Jogja, pusat floating juga. Ini masih jam 10. Anak-anak mudanya sudah pada ambil shoot foto untuk produk clothing. Karena backgroundnya di sini juga cukup menarik. Ini masih di satu jalan ya guys, atau di jalan Braga. Nanti di Asia Afrika tuh juga nggak kalah keren ya guys jalannya, karena emang di sini salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi kalau ke Bandung. Pasti nggak ngelewatin yang namanya Jalan Braga. Yuk guys, nyabrang guys, aku jalan bener kayak turis. Ntar kita lihat kiri kanan dulu, karena ini jalannya cukup ramai sekali. Wadaw. Nah ini sudah pada produktif kan anak-anak mudanya buat ambil shoot pakaian. Next aku ajakin foto-foto untuk clothing produk saya. Produknya si Boy nanti bisa di follow Instagram clothing saya. Nanti aku kasih Instagramnya di sini ya guys. Namanya secret.mfg. Kalian bisa kunjungi koleksi-koleksi clothing line saya. Oke.